We had memorized about 15 or 20 verses of the Bible. For all have sinned and fallen short of the glory of God. For God so loved the world that he... and all of these other texts, these texts we would use in evangelizing unbelievers, including you Catholics. <laughs> because we consider all of you to be stuck in superstition, stuck in a lot of error that wasn't found in the Bible. And so I'd have to say I was very, very anti Catholic. It wasn't bigotry or prejudice. It was actually the result of studying Scripture, but also accepting profound distortions of what the Catholic Church actually taught. But I didn't know that they were distortions, I thought they were an accurate reflection of what, in fact, Catholics really believed. Scott Hahn adalah guru besar teologi dan kitab suci di Universitas Franciscan di Steubenville, Ohio, Amerika Serikat. Sebelumnya, dia adalah seorang pelayan Tuhan di gereja Presbyterian. Sikapnya sangat anti-Katolik. Walaupun tekun mendalami kitab suci, sebagai seorang presbiterian, Scott Hunt merasa ada misteri yang masih terselubung bagi dirinya, sama seperti dua murid yang mendapat penjelasan tentang kitab suci dari Yesus di jalan ke Emmaus. Mempelajari kitab suci tidak otomatis membuat paham akan misteri Kristus, apalagi berdasarkan tafsiran. Pribadi-pribadi bagi Scott, gereja Katoliklah yang membuka selubung itu dan membuat kitab suci menjadi hidup. Katanya, inspirasi apa yang membuat Scott Hunt rela masuk ke rumah orang yang dia tidak sukai, lalu menjadi bagian dari keluarga di rumah itu. Ini tentunya suatu karya Tuhan, hal yang dulu terjadi pada Paulus. Menurut Scott Hunt, inspirasinya terdapat pada kisah tentang dua murid yang bertemu dengan Yesus di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita lihat ringkasan ceritanya. Pada hari ditemukannya makam Yesus yang kosong, yaitu hari kebangkitan, dua murid, satu diantaranya bernama Kleopas, berjalan ke Emmaus yang jaraknya kira-kira 7 mil atau 11,2 km dari Yerusalem. Di tengah perjalanan, Yesus bergabung dan mengobrol dengan mereka. Yesus, yang waktu itu tidak mereka kenal, menjelaskan seluruh isi Kitab Suci yang berhubungan dengan dirinya, tetapi mereka berdua tidak juga mengenal Dia. Setiba di Emmaus, dua murid mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Sebab hari sudah mulai malam, saat duduk makan, yaitu tentu saja makan malam, Yesus melakukan empat hal ini: mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada mereka. Seketika itu juga, mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus namun sekejap saja dia menghilang dari penglihatan mereka. Kedua murid itu lalu kembali ke Yerusalem dan menceritakan kejadian itu kepada sebelas murid. Scott Hahn menjelaskan, Their hearts had been burning within them as he opened up the scriptures, but they reported our eyes were opened in what? The breaking of the bread. That phrase, breaking of the bread, is a very important phrase because it means more than a meal later on when luke writes his sequel to the gospel the book of acts in chapter 2.42 and several other places for example in acts 20 breaking of the bread becomes the formula for describing what the celebration of the holy eucharist and so it is that here in luke 24 we get a sense of what was happening that the scriptures were open the law and the prophets and Christ was showing how it all pointed to him but still for hours presumably they were prevented from recognizing him until what until their eyes were opened in the breaking of the bread dalam pencarian akan makna kitab suci yang lebih dalam scott han yang diam-diam mengikuti pelajaran kitab suci katolik menghadiri perayaan ekaristi dan membaca tentang bapak-bapak gereja. Di dia melihat bahwa apa yang ditulis di dalam kitab suci menjadi hidup, khususnya di dalam perayaan Ekaristi. Pemecahan roti yang dilakukan di Emmaus bukanlah makanan biasa. Mata saya terbuka oleh pemecahan roti, katanya. Tiba-tiba misteri Yesus yang diceritakan di dalam kitab suci menjadi jelas bagi Scott Hahn. Dalam istilah Scott, kita yakni Presbyterian punya menu, tetapi mereka Katolik punya makanan. Scott Hahn melihat bahwa bacaan-bacaan dalam liturgi Katolik membuat ibadah sangat alkitabiah. Setiap minggu dibacakan perjanjian lama, surat-surat, dan injil. Semuanya saling berkaitan secara tipologis atau paralel dan bersama-sama menjelaskan tentang misteri Yesus Kristus. Tipologi itu dikotbahkan bahkan sejak bapak-bapak gereja hingga sekarang. Makan roti yang dipecah-pecah adalah makan anak domba perjanjian baru yakni Yesus paralel dengan makan anak domba dalam perjanjian lama yaitu dalam perayaan Paskah Yahudi And if I were to kind of summarize 10 years of my life experience I couldn't find a better way than to apply the same story to what I experienced shortly after experiencing the grace of conversion.